Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras Timnas Indonesia melawan Argentina dalam laga FIFA Match Day di Stadion GBK Senin 19 Juni 2023 malam. Meski kebobolan 2 gol, Jokowi menilai Indonesia yang berada di ranking 149 tampil baik dan bisa mengimbangi juara dunia. Jokowi berharap laga persahabatan itu bisa menjadi tonggak awal kebangkitan persepak bolaan Indonesia. Hal tersebut menurut Jokowi bisa diupayakan dengan menimba ilmu dan pengalaman menghadapi tim-tim yang berada di atas Indonesia. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan 2. Tapi saya lihat bisa mengimbangi dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bolaan Indonesia. Jokowi juga menilai pertandingan tersebut bisa menjadi pengalaman besar bagi Timnas Indonesia. Saat menyaksikan pertandingan, Jokowi mengaku sempat tegang karena melihat para pemain terlihat grogi pada babak awal pertandingan. Namun Timnas Indonesia berhasil mengimbangi pertandingan di babak kedua yang dinilai Jokowi sangat luar biasa.